Baru-baru ni ada satu isu, dia taklah baru sangat, nak dekat seminggu juga lah. Yang mana aku rasa majoriti penyokong Kedah mesti tahu pasal kes ni. Ada seorang player yang dia update dekat IG story dia, yang mana dia tak puas hati dengan pengurusan Kedah FA. Player tu nama dia ialah Jeffrey Fidel Chiu, ataupun kita panggil JFC je lah, senang pendek sikit kan. Dalam minggu lepas, Jeffrey ni dia update dekat story IG dia, yang mana dia kata umum sana sini last-last apa pun tak ada. Awal-awal macam beria, last-last kena terminate. Tonyoh punyalah banyak line, nampak macam berminat, last-last kena buang macam sampah. Lebih kurang macam tu lah dia punya story tu. Benda ni jadi lepas KFA umum tentang player import kelima Kedah. Kalau orang tanya aku, personally aku, aku nampak isu ni macam tak kena awal lagi dah. Bila mana KFA umum yang Irfan dah sampai untuk berlatih dengan kem Kedah lepas daripada balik daripada Sukan C, yang mana main macam tak ada hati tu, dengan Kemboja pun boleh kena sampai 3 biji. Tapi tak apalah, kita tak payah cakap pasal itu, kita cakap pasal Jeffrey ni. Lepas daripada KFA umum yang Irfan dah sampai dalam kem Kedah, Jeffrey still tak ada pengumuman apa-apa pun daripada KFA. Dekat situ aku dah rasa macam something wrong kan. Lain ni untuk isu Jeffrey ni, kita tengok dulu untuk side Jeffrey. Jeffrey ni atau nama penuh dia adalah Jeffrey Fidels Chiu, dan dia ni berumur 22 tahun. Muda lagi kiranya Jeffrey ni. Kelab yang dia bermain untuk tahun 2019 ialah kelab PKNS FC, bersama-sama dengan Kepoh Sherman tu lah. Dan dia ni bermain untuk posisi penyerang. Lain pada tu, dia juga merupakan penyerang kebangsaan, yang mana dia ni selalu dapat call up lah untuk bermain di peringkat kebangsaan mewakili Malaysia lah. Kiranya budak-budak yang mengharumkan nama Malaysia lah Jeffrey ni. Jeffrey ni dikatakan juga dia ni baru pulih daripada kecederaan yang mana dia dapat waktu dia wakil kebangsaan di bawah skuad 22 tahun. Dan pada hujung tahun 2019 ni, KFA ada tawarkan dia kontrak untuk bersama dengan skuad Kedah pada tahun 2020, tapi dengan bersyarat. Syarat apa? Kita tengok pula pada site KFA. Dalam sidang media yang KFA ada buat baru-baru ni, KFA ada beritahu mereka memang ada offer beberapa player untuk bermain dengan skuad Kedah pada tahun 2020, tapi semua tu akan ditawarkan kontrak penuh lepas daripada mereka lulus medical test yang telah ditetapkan. Dan baru-baru ni, lepas KFA umum player import kelima Kedah yang baru main-main dengan Kedah, KFA bagitahu juga dekat situ yang mana mereka tak tawarkan kontrak penuh untuk player Jeffrey Fidels Chiu ni, disebabkan dia tak lulus medical test. Dekat situlah yang mana timbulnya ketidak kepuas hatian antara KFA dengan ejen Jeffrey ni, dengan Jeffrey, dengan KFA. Hampa faham ayat guru. Sebab yang mana mereka mengatakan yang pihak KFA ni tak bagi tahu mereka dulu sebelum KFA umum dekat media sosial. So dia jadi macam tak elok lah. Dia umpama macam hang duduk dalam satu office, tapi bos tu nak buang hang, tapi dia tak bagi tahu kat hang pun, dia bagi tahu dekat orang lain dulu sebelum dia bagi tahu dekat hang. So macam mana hang rasa tu? Kalau hampa tanya aku pihak mana satu yang salah, aku tak mau komen apa-apa lah. Aku bagi hampa sendiri yang menilai berdasarkan apa yang aku dah bagi tahu tadi. Okay lah macam tu. Play safe. Sebab aku ada dengar daripada sumber lain yang mana mereka mengatakan sebenarnya Jeffrey ni dah tanda tangan kontrak penuh dengan KFA dan dah lulus pun medical test tu. Tapi KFA ni buang dia lepas KFA dapat tahu yang mana dia ni injured lepas dia bersama dengan skuad kebangsaan bawah 22 tahun. So dia jadi macam dah banyak sangat sumber-sumber dan info yang bercampur aduk dalam drama Jeffrey Fidels Chiu ni lah. Jadi tak adil aku rasa untuk aku menilai yang mana salah, yang mana betul daripada cerita yang mana kita pun tak tahu benda tu betul ke tak. Aku doakan pada Jeffrey ni semoga karier dia terus berkembang pada tahun 2020 walaupun dia tak bersama dengan skuad Kedah. Jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk apa dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak Kedah, dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.